Yang Amat Menteri. Biasanya pengendali umrah yang gagal ini memberi alasan pertama lewat mendapat visa umrah. Mereka sudah pun mempunyai tiket, jadi akhirnya tergendala perjalanan. Itu alasan mereka. Tapi soalan yang saya ingin mendapat penjelasan, apakah tindakan yang dikenakan kepada mereka, ini pengendali ini, yang gagal yang menyebabkan tadi kehilangan kerja dan sebagainya itu. Jadi apa tindakan tegas kepada mereka ini? Adakah tarik saja lesen tapi tidak memberi apa-apa denda kepada mereka? Terima kasih. Tuan Ketua, pertama sekali soal kalau visa, alasan yang diberi iaitu bahawa visa ini lambat diberikan, ini dapat diatasi dengan sistem imam sini, yang mana kita memastikan itu tiket penerbangan di bawah sistem imam ini, tiket penerbangan dan juga tempahan untuk tempat tinggal di Tanah Suci dan juga permohonan visa itu dibuat. Jadi ketiga-tiga ini adalah penting, kerana kalau tanpa ada visa maka tidak bolehlah pergi ke Tanah Suci walaupun sudah mendapat apa yang dikatakan tempatnya dah ada, tiket penerbangan dah ada. Jadi dengan sistem ini dia integrasi, bila visa dapat barulah maknanya tempat dan tiket penerbangan itu akan dibuat. Bermakna dia akan menjaminkan bahawa permohonan visa itu dilakukan sekali dengan penempahan dan juga dengan penempahan tempat tinggal di Tanah Suci dan juga dengan tiket penerbangan. Jadi adalah diharapkan dengan adanya sistem imam sini, dia akan dapat mengatasi masalah alasannya selalu diberi, iaitu bahawa visa telah lambat diberi. Keduanya, di bawah akta kita, bukan hanya sekadar kita boleh tarik balik, iaitu lesen untuk dia, menjalankan kerjanya sebagai syarikat agensi pelancongan, tetapi dia juga kalau ada elemen penipuan, maka dia juga boleh didakwa di mahkamah, bukan hanya sekadar didenda tetapi juga boleh dikenakan tindakan yang lebih keras lagi. Ya.